Apakah kecintaan yang lebih kepada salah seorang anak dibanding anak yang lain, seperti Nabi Yakub yang lebih mencintai Nabi Yusuf, juga termasuk bentuk pilih kasih? Cinta itu sesuatu yang berada di dalam hati, dan itu sulit untuk disamaratakan. Kalau memang tidak bisa menyamakan cinta kepada semua anak karena ketidakmampuan, yang penting itu tidak mengakibatkan kita tidak adil di dalam masalah-masalah nafkah yang sifatnya lahiriah. Baju, sangu, makanan, tempat tinggal. Yang penting perbedaan cinta tadi tidak menyebabkan perbedaan atau ketidakadilan di dalam nafkah yang sifatnya lahiriah. Ya.